Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang penyuka tawon dan penyuka blusuan turut ngalas. Kita akan memberi sedikit pengetahuan untuk apabila ada tawon yang nemplek atau menggerombol di suatu dahan atau tangkai atau batang di suatu pohon. Nah, kita akan eksekusi, kita akan pindah itu tawon ke dalam kotak. Dan ikuti langsung aja kita kemana ya? Yonwe. Ayo. Nah, itu dia lebahnya ya, guys. Dan ini sedang di berusaha ditumbangin, tapi pelan-pelan saja, Mas Nur. Karena goyang ya, yang di atas ya. Yang bundar gandul itu lebahnya. Sik, ngerti tenang, lagi gorok lagi, gitu aja pelan-pelan. Itu rono kali tiba nih, belum tutup kali. Nah, ini tadi, ini matanya di selatak ini. Itu tadi akibat selatak tawon, guys. Sudah kita siapkan kotaknya ya, guys. Berikut tutupnya. Pelan-pelan, Mas Nur. Jangan sampai ketos gitu ya. Enggak lah, ini susah. Yuk, dorok lagi. Dorok lagi. Nanti saya bantuin. Ini nurun. Saya bantuin mentelungkan. Coba kameramen. Wih, jangan masuk. Liang perkintilan. Oke, Mas Nur. Pelan-pelan, Mas Nur. Bisa. Ini tak tangkep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alon, alon, pelan-pelan. Alon, alon, waton kelakon. Ya, turunkan. Coba untuk menurunkannya. Pelan, 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 pelan. Iya, iya, iya. Tapi kok berat? Semakin berat. Semakin berat. Iya, turun, turun, terus. Dun, dun, dun. Apa turun? Nah, ini ya guys ya, tawanya. Apa terang? Bukan skillku. Apa terang, Nur? Gugurok, gugurok. Apa nih? Lah, durmu ketok gugurok ini. Gugurok ketok durmu apa? Iya, rasa ngetok. Oke, okay, oke, okay, udah mati. Nah, itu kan kamu ketok durnya itu bisa. Ya, itu sangat mengganggu itu. Sini ya? Itu dur tanah. Sini aja. Langsung kita taruh sini, tutupnya tolong diuncalkan. Nah, begini aja. Jadi, bolongan ini nanti kono. Bolongan ini kono. Alhamdulillah. Nah, seperti itu ya, guys. Cara kita ini, cara yang memindahkan apabila kita menemukan lebah yang menggadul di atas pohon seperti itu. Moga Mas dilanjutkan, Mas Oki. Hey. Nyewel dah. Ya, itu tadi sekelumit pengetahuan yang kita tahu ya. Untuk mengunduh suatu tawon yang ada di atas pohon atau di dahan atau bahkan di ranting. Dan itu semua yang kita lakukan di hutan ini
Dan akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you next time.